Oke, saya akan memberikan tutorial cara membuat slider cam ramah lingkungan dan murah. Kemarin saya melihat dari YouTube juga, saya lupa channel apa, nanti akan saya beritahu anunya. Jadi sangat mudah ya. Jadi yang di alat bahan yang dibutuhkan itu cuma ini nih aja, bisa dilihat di sini. Ada paralon. Paralon ukuran 3/4. Ukuran 3/4 bisa dilihat, ini ukuran 3/4. Dan paralon ukuran 1 inci. Ini bisa dilihat 1 inci. Elbow dan T. T ini. Jadi masing-masing membeli untuk elbow ukuran 3/4 itu cukup beli 4, ukuran 3/4 cukup beli 4. Ini untuk kakinya, kaki ini itu dan itu. Terus untuk beli T ukuran 3/4 juga beli 4 buah. Ini bisa dilihat ini dan itu. Untuk penyambungnya ya. Sementara elbow ukuran 1 inci, ini bisa lihat ini 1 inci. Itu beli 4 buah ukuran 4 ukuran 1 inci, dan T ukuran 1 inci beli 4 buah untuk pergeserannya. Jadi bisa dilihat ya. Ini pergeserannya. Saya akan menjelaskan lagi T ukuran 1 inci ini di dalamnya ada lagi paralon ukuran 1 inci, paralon ukuran 1 inci yang dimasukkan ke dalam. Bisa dilihat ini, bisa dilihat ini ada dalamnya untuk pergeserannya ya. Bekas seperti itulah. Jadi tuh, jadi ingatkan T ukuran 1 inci itu di dalamnya ada paralon lagi ukuran 1 inci. Setelah itu dimasukkan paralon ukuran 3/4. Ini bisa dilihat ya, ini. Jadi seperti itu. Sangat murah sekali. Cara pembuatannya juga gampang. Ini bisa dilihat seperti itu. Untuk semua biayanya mungkin nggak nyampe 150.000. Mungkin sekitar 110 sampai 120.000. Seperti itu. Oke. Cara pembuatan gampang sekali. Bisa dilihat. Jadi bahan-bahannya itu ya. Paralon 3/4, paralon 1 inci, elbow ukuran 3/4, elbow ukuran 1 inci, T ukuran 3/4 dan T ukuran 1 inci. Oke, dan di sini juga ada, sebenarnya saya juga belum beli bahan lagi ya. Jadi ini untuk sementara. Di sini ada dudukan kamera yang benar-benar enggak asik banget, kayu. Di sini ada saya kasih 4 scrub. Saya tembak di sini 4. Dan satu lagi untuk dudukan kamera ini kita beli ini. Baut ukuran 6 mili. Baut ukuran 6 mili, bisa dilihat baut ukuran 6 mili dan ringnya. Jadi nanti dibor saja di sini di tengah untuk dudukan kamera. Jadi seperti itu. Jadi untuk pergeserannya seperti ini. Walaupun tidak smooth, tapi cukup bagus menurut saya. Tidak seperti kalah smooth ya dengan roller seperti itu. Jadi kalau kita tes footage-nya, kita coba dengan kamera. Thank you.